Hai, saya Ika. Sebagai seorang usahawan, kita kena ada satu mentaliti yang luar biasa yang membuatkan kita berbeza dengan orang dekat luar sana tu. Sebagai seorang usahawan, takkanlah kita nak ada mentaliti yang bila orang ada dengan kita, orang rasa tak best. Tak best sebab apa? Sebab vibes kita tu yang buat orang rasa tak seronok dan rasa macam nak jauh lah daripada kita. Sebagai seorang usahawan ni, kita kena jaga mentaliti sebab apa? Sebab kita jaga orang bawahan iaitu tim dan juga kaki tangan yang ramai. Okey, macam mana kita nak tahu kita sebagai seorang usahawan ni ada mindset yang luar biasa? Yang pertama adalah kita selalu dan nak ambil tindakan. Macam mana tu? Bila kita tengok satu situasi tu, kita rasa ada peluang dekat situ. Macam orang cakap, di mana ada manusia, di situ ada masalah. Di mana ada masalah, di situ ada peluang. Di mana ada peluang, di situ ada wang. Macam tu juga sebagai seorang usahawan. Mindsetnya selalu nak cari apa peluang yang ada. Dan sudah semestinya ambil tindakan terhadap peluang yang wujud tu. Yang kedua pula adalah dengan menjaga cash flow. Macam mana cash flow tu nak jaga? Sebenarnya banyak tau perniagaan dekat luar sana tu yang dah terkubur dan dah bankrupt sebab tak jaga cash flow. Usahawan-usahawan pun tak reti pula nak ambil tibat daripada bisnes-bisnes yang dah bankrupt tu. Cash flow ni sangat penting. Hampa sebagai seorang usahawan, hampa kena tengok macam mana duit keluar masuk bisnes hampa. Hampa kena ambil berat supaya duit keluar tu tak banyak daripada duit masuk. Dari situ, untuk jaga cash flow, Ika akan ajak pada video yang seterusnya. Yang ketiga adalah tak cepat mengalah. Sebagai seorang usahawan ni ataupun sebagai seorang manusia, jatuh bangun and masalah tu mesti akan sentiasa ada dalam kehidupan kita. Tapi sebagai seorang manusia dan sebagai seorang usahawan, jangan jadikan masalah tersebut sebagai satu punca untuk kita cepat mengalah. Jadikan masalah tu sebagai satu sebab untuk kita bertindak dan juga untuk kita rasa lebih berkeyakinan untuk berusaha menangani masalah tersebut dan untuk kita bangkit untuk mencipta lebih banyak kejayaan. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, anda sebagai seorang usahawan perlu fokus. Macam kami selalu sebut, 100% fokus. Fokus ni sangat penting tau. Jangan sesekali ada distraction. Bila kita ada gangguan tu, kita punya fokus mudah terganggu. Sama juga sebagai seorang usahawan ni, letakkan fokus anda sebagai keutamaan untuk anda capai target market. Contohnya, anda nak buat marketing dan anda nak capai target market dan sasaran tertentu, maknanya anda perlu fokus buat sehabis baik supaya apa yang anda rancang itu akan tercapai. So, sebagai kesimpulannya, untuk menjadi seorang usahawan ni, mindset tu nombor satu lah bagi Ika. Kalau mindset kita tak set awal-awal dan kita tak jaga betul-betul, memang bisnes kita akan haru biru. So, anda rasa mindset tu satu perkara penting tak? Kalau anda rasa video pada malam ini bermanfaat, apa kata anda share dengan rakan-rakan kat luar sana tu dan komen di ruangan komen di bawah. Tag rakan-rakan anda. Terima kasih. RichWorks got your back, bekala semangat. Bekala semangat. RichWorks got your back, bekala semangat.